Kita saksikan set yang kedua, tentunya kali ini masih yang berada Pancar Merah berhadapan dengan Yuso Kladen Bersinar. Nomor punggung 7, timang-timang bola, putar-putar bola di sana ada seorang Emma. Angkat tinggi ke atas, Emma bal luncurkan bola cermat sekali, dipasingkan indah. Pergerakan yang kurang beruntung, kurang sempurna dibangun oleh timbulan bayar Yuso Kladen Bersinar. Lagi-lagi kedudukan berubah menjadi 1-0. Satu gebrakan kembali, masih dipasingkan sempurna. Kali ini penyelamatan yang indah, masih selalu pergerakan dari pemain-pemain Yuso ini seperti ibu-ibu dari PKK. Kali ini kembali angkat tinggi ke atas seperti itu. Sayang seribu kali sayang, dan pergerakan demi pergerakan dilakukan oleh tim bola punya Pancar Merah, melakukan kesalahan sendiri dan menjadi 1-2. Tiara Anggra ini kurang sempurna melakukan passing yang diluncurkan dari bola-bola dari nomor punggung 5 dari Yuso, yaitu ada Angel kali ini passingan sempurna oleh seorang Emma. Apa yang terjadi? Satu pergerakan, maksudnya pergerakan pohon saja dari seorang Sela mampu mengecoh barisan pertahanan dari Yuso Kladen Bersinar. Nomor 6 ada seorang Sela, cermat sekali gerakan bola luncurkan kali ini, masih dipasing satu penempatan kembali, dihadang oleh salah satu pemain yang cukup tertik. Kali ini ada seorang Rahma, kembali seorang Sela, timang-timang bola, putar-putar bola, angkat tinggi ke atas, setengah bola dipasingkan sempurna, satu penyelamatan kembali, sempat ras, masih mau dibaca dan selamat. Apa yang terjadi? Satu gemburan dari Tiara Anggra ini benar-benar seperti serangannya Mr. Pinjol waktu kejayaannya. Kembali satu tekan kembali dibangun, satu gebrakan dari Yuso. Apa yang terjadi? Kesalahan sendiri, bahwa bola menyentuh antena yang terlihat dari sudut pandangan sang pengadil pertandingan. Kembali satu kanan kembali, masih dibaca dan diselamatkan kembali dengan sempurna. Di sana ada pemain dari Pancar Merah, satu sempat keras, tarias yang indah sempurnakan saja oleh pemain yang satu ini, pemain bomber asal dari tim bola voli Pancar Merah. Kembali penyelamatan dengan pergerakan mengangkat kaki, refleks dibangun. Kali ini kontrol yang sempurna dari Tiara, kembali angkatnya tinju saja. Apa yang terjadi? Masih dibangun Yuso. Apa yang terjadi? Seperti penjaga gawang menangkap datangnya bola dari nomor punggung 5 dari Pancar Merah tadi, sudah Kiki. Kembali kali ini angkat tinggi ke atas, dari serangan demi serangan dibangun dan diselamatkan oleh Yuso. Tekanan dari belakang, dipasing di semburan, selamatkan kembali. Kali ini seorang Santo Serangan, Tiara membagi bola, siapa dituju, cermat sekali. Satu gebrakan, satu gemburan yang tidak mampu dijangkau oleh para pemain dari Yuso, dan kedudukan kali ini tertutup tangan. 8-3. Rosa, pasar handalan asal dari Pancar Merah, itu maju bola angkat 13 namun kurang sempurna. Kanan masih kandas membentur net saja, kurang melampaui net terjadi. Kedudukan 4-8. Yuso, angkat tinggi ke atas, penyelamatan yang indah dilakukan oleh seorang Rosa tadi. Satu tangan kembali nomor 24 yang kali ini dibangun oleh seorang Pipit, tidak mampu menyeberangkan bolanya sehingga menambah angka kembali buat Pancar Merah, 9-5. Nomor 24 masih dipasing sempurna sekali, satu gebrakan dari Angel membagi bola, kali ini angkat tinggi ke atas, gempuran demi gempuran,
masuk dan terjadi sentuhan dari seorang Oma tadi, mampu menambah angka kembali satu demi satu, meninggalkan lawannya kali ini 10-4. Kembali passing yang kurang sempurna dilakukan oleh anak-anak dari Yusoka dan Bersinar kali ini, semakin menjauh kedudukan 11-4. Satu gebrakan yang kurang beruntung diselamatkan dan kedudukan kali ini 12-4. Kembali serang Angel, bagi bola selamatkan datangnya bola dari sang libero kali ini, langkah ternyata satu gebrakan, sayang seribu kali sayang terjadi, dan kedudukan menambah angka kembali, meninggalkan angka semakin menjauh 13-4. Berpung Padura Rama kali ini melakukan kesalahan kesendiri, dan terjadi kali ini 5-13. Kembali angkat tinggi ke atas, karena bola cermat sekali sebelah di 7. Bola yang diserang dilakukan crossing demi crossing, gemburan demi gemburan dilakukan oleh Fajar Merah, menambah angka. Tenggara Anggrah ini kembali selamatkan datangnya bola yang kali ini kurang sempurna dan dibaca oleh para pemain dari Juso, dan kedudukan kali ini 15-5. Satu berita kehilangan tapi ditemukan panitia. Telah ditemukan satu buah dompet berwarna hitam berkombinasi putih. Ada sejumlah uang dan ada KTP lengkap. Atas jangan sampai terjatuh kembali, Mas. Kali ini kembali kita konsentrasi di tengah pandangan semua untuk menyaksikan kiprahnya para bomber-bomber asal dari Yogyakarta, dari Gunung Kidul maupun dari Kota Klaten Bersinar kali ini, yang kali ini sementara kedudukan dipimpin oleh tim bola voli dari Fajar Merah 17-7. Ini tertinggal cukup jauh, satu kemburan kembali bagi Gajah, satu bonus dilakukan oleh para pemain dari bonus. Nomor 9 dari Rafaelina. Seorang Rafaelina ini yang terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa melakukan ketoyono sinyal apa ya itu? Atik wajah. Sinyal apa kan ya? Pak siar ke bang marak ke aku semangat pak. Kembali satu gempuran demi gempuran menambah angka dan kedudukan 19-8, semakin menjauh kali ini. Nomor punggung 7 ada seorang Ema angka tinggi terhadapnya bola, satu gempuran kembali yang kurang sempurna dibaca oleh para pemain dari Yusoka dan Bersinar. Amar punggung 7 kembali serang Ema di mana bola cermat sekali dengan bola masih passing sempurna, satu penyambutan yang akurat sekali, lagi-lagi dibangun satu sepakas diselesaikan oleh penuh ketenangan dari nomor punggung 6 ada serang Sila, lagi-lagi menambah angka buat Fajar Merah dan kedudukan 21-8. Kembali Yusuf mencoba satu gemburan kembali seorang Tiara Anggrah ini tadi. Satu gebrakan, satu sentuhan dari power bomber asal dari Fajar Merah seorang Rama, lagi-lagi menambah angka 22-8. Kembali seorang Angel lagi bola, satu penempatan yang kurang sempurna dari seorang Tiara, dan terjadi kali ini 9-22.
Kali ini pasar ramalan asal dari Wiso, ada Angel di sana. Kembali memberi tekanan, satu gerakan tipu. Oh, kali lagi-lagi mengeluarkan powernya, namun bola masih keluar setengah senti dari garis lapangan yang terjadi. Menambah kembali 23-9. Semakin menjauh mendekati tim kali ini dari tim Pelawan Pacar Merah. Penempatan yang sempurna sekali dilakukan para pemain dari Wiso kali ini, dan terjadi 10 melawan 23. Hanya tertinggal 13 angka, 13 poin saja. Apakah mampu mengejar ketertinggalannya 10 melawan 23? Oh, gebrakan sekali, cukup biasa dari power seorang Tiara Anggriani lagi. Siapa keras, lepaskan saja kali ini. Tidak mampu ditahan dan diselamatkan para pemain, dan terjadi 24 melawan 10. Ini toser handalan asal dari Pajar Merah, cuma dua bola. Satu penyelamatan sempurna, dipasing dan indah seorang Enzo. Di sana penempatan kembali, lagi-lagi. Oh, salah satu pemain yang satu ini dengan nomor punggung 9 seorang Ferina melakukan kesalahan dan terjadi terperangkap dalam jarinya. Kode apa yang dibangun oleh seorang Tiara, nampaknya memberikan kode kepada tosonya. Satu kemudian, variasi yang indah, dan akhirnya mampu diakhiri dengan kedudukan 25 melawan 11.